Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan memasak tumis buncis. Ini saya siapkan buncis sewadah ya teman-teman. Lalu kita potong-potong kecil seperti ini. Lakukan hingga selesai. Untuk ukurannya terserah kalian ya teman-teman. Ini aku potong kecil-kecil, satu bungkus, jadinya segini banyak ya teman-teman. Lalu saya siapkan bumbu yang mau akan diulek. Ini ada bawang merah, putih, cabai rawit, cabai merah, dan juga cabai setan ya. Nanti kita haluskan, dan terus ini ada juga bumbu tumisnya. Sudah aku tulis ya teman-teman. Ini selesai nguleknya. Maaf tidak aku rekam tadi proses menguleknya agak lama. Dan ini aku siapkan wajan jadul ya, yang udah aku kasih minyak. Terus masukkan bawang merah, bawang putih, tumis hingga harum. Sampai harum ya teman-teman, kita masak-masak tumis itu. Lalu kita masukkan bumbu uleknya tadi, kita masak-masak hingga baunya tercium harum sedap gitu ya teman-teman. Udah matang ini, tambahkan tomat masak lagi, campur hingga merata sama bumbu-bumbunya ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Lalu masukkan potongan bungkus tadi, semuanya ke dalam wajan. Lalu kita aduk sampai merata. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan cabenya ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai merata. Lalu tambahkan sedikit air. Kita aduk lagi. Ini ya jadinya seperti ini. Jangan lupa tambahkan kaldu bubuk. Aku pakainya kaldu sapi ya teman-teman, sesuai selera aja. Lalu tambahkan lada bubuk secukupnya. Tambahkan juga garam. Dan jangan lupa tambahkan juga gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya meresap sampai ke buncisnya ya teman-teman. Dan habis itu kita tutup, diamkan sampai dia mendidih dan matang ya. Ini kita aduk-aduk lagi. Ini seperti ini, udah hampir matang.
warnanya cantik ya teman-teman. Ini udah matang, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen juga. Terima kasih, selamat menikmati.